Rumah tangga penyanyi Aura Kasih dan Erik Amaral di ujung tanduk. Aura Kasih mendaftarkan gugatan cerai terhadap Erik Amaral di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 17 Desember 2020. Sebelumnya, Aura Kasih dan suaminya menikah di Bangkok, Thailand pada September 2018, dikaruniai seorang anak bernama Arabella Amaral. Alasan Aura Kasih menggugat cerai suami karena dinilai Erik Amaral tidak menyayangi anaknya. Aura Kasih menyebut Erik tak pernah menanyakan kabar anaknya saat berada jauh darinya dan Arabella Amaral.